Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar dan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, kemudian sambutan dari perwakilan PPI Dunia oleh Kak Septa Relani sebagai Ketua Bidang Minat Bakat. Kak Septa Relani, sudah masuk, Kak? Ayo, Oke. Okay. Halo, Kak. Waktu dan tempat silahkan, Kak. Halo, soalnya uh, suaranya kedengeran nggak? Iya, dengar. Suaranya kedengeran ya? ya. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh -huh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan teman-teman semuanya sudah ikut Uh, acara webinar kita tentang critical thinking uh, malam hari ini. Uh, salam 24 jam, teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Uh, kali ini webinar yang diadakan oleh Minat Bakat dengan judul tema yang akan kita bawa, ya, critical thinking. Ini uh, merupakan soft skill, ya pengembangan soft skill yang akan yang akan kita gunakan selalu ketika kita akan menjadi pemimpin kita menjadi anggota pun sekalipun kita menjadi anggota critical thinking akan selalu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya terima kasih juga kak Hasbuna Kamila telah menyempatkan waktunya juga untuk bisa sharing ilmu gitu ya ke teman-teman juga semuanya semoga setelah ini teman-teman bisa langsung dipraktekkan gitu ya mengenai ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Hasbuna ini. Nah, kenapa sih kok critical thinking ini sangat penting seperti itu ya? Karena di setiap langkah akan kita ambil, setiap waktu kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Nah, bagaimana sih kita untuk bisa menjadikan pilihan kita ini tepat? Terkadang ketika kita di satu situasi ataupun suatu keadaan, kita dibutuhkan untuk berpikir cepat. Nah, di sini uh, nanti uh, ilmunya akan disampaikan oleh Kak Asbuna Kamila. Uh, tidak usah uh, dibuka terlalu panjang juga, biar langsung uh, disampaikan oleh Kak Asbuna Kamila. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Setra Oke, lalu kemudian mungkin uh, sebelum inti, saya ingin mengenalkan sedikit tentang Teh Mila ini. Saya biasa memanggil narasumber kita ini namanya dengan Teh Mila. Teh Mila ini dulu S1 di ITB jurusan kimia, lalu master atau S2 di Waseda, Jepang, lalu kemudian S3 atau PhD di Paul Jerman. Nggak main-main juga penelitiannya juga bekerja sama dengan NASA. Nanti insya Allah Teh Mila bakal menjelaskan lebih detail lagi lah. Dan karena Teh Mila ini pernah tinggal dan studi di uh, tiga negara yang cukup berbeda, pasti banyak nih tips-tips yang menarik buat kita. Oh ya teman-teman, jika ada yang mau bertanya, silahkan uh, tulis di kolom chat. Dan lebih enak nih kalau misalnya kamera teman-teman semuanya dibuka, dia lebih uh, apa sih, lebih dekat lah. Oke, memasuki acara inti langsung saja uh, saya persilahkan Teh Mila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat salam 24 jam ya untuk teman-teman semua uh, perkenalkan nama saya Mila sebelumnya saya mau berterima kasih nih sama Hani udah ngundang saya sebagai narasumber uh, untuk berpikir kritis apa dalam tema berpikir kritis untuk penilaian dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Saya juga berterima kasih kepada Septa Relani ya tadi udah membuka. Sebenarnya waktu saya dimintain Hani untuk ngasih uh, tema ini saya agak sedikit bingung gimana nih. Saya kan jurusannya anak sains ya, tapi ini kan lebih lebih ke anak uh, psikologi gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Setiap orang yang datang sama saya ya mungkin memang uh, saya ditunjuk. Untuk men-share cerita saya, dan kita bisa saling sharing dari uh, cerita tersebut. Gimana sih caranya untuk uh, berpikir kritis dalam pengambilan keputusan yang lebih baik? Gitu, nah, saya Hasbuna Kamila. Biasanya dipanggil Mila, saya sekarang uh, di tingkat akhir studi saya di lembaga riset uh, German Aerospace Center, lembaga antariksa Jerman, tepatnya di Kota Köln. Gitu, nah. Kalau misalnya boleh jujur, jadi selama 30 tahun hidup saya, saya belajar di lembaga pendidikan formal. Saya lahir di Bandung sampai umur 15 tahun, sampai SMP itu saya di Bandung, kemudian saya pindah ke Madrasah Insan Cedikya Serpong, itu asrama selama tiga tahun, kemudian saya pulang lagi ke Bandung, melanjutkan studi S1 di Kimia ITB, dan saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi saya di kimia juga, masih kimia, itu di Waseda University di Tokyo. Kemudian tahun 2016, saya Alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan riset di German Aerospace Center ini sampai sekarang. Nah, sebenarnya mau sedikit cerita nih. Jadi dalam 30 tahun itu nggak mulus ya. Jadi itu Uh, saya saya kehidupan saya sekarang itu ada campuran antara mimpi dan planning bisa dibilang jadi waktu kalau misalnya waktu kecil mimpinya jadi astronot nah tapi pas uh, apa pas dulu saya waktu di SMA saya itu dikasih tugas untuk membuat peta hidup nih kalau misalnya dari 0 tahun sampai uh, let's say kalau Nabi Muhammad dikasih umur 63 tahun Berarti kita buat planning hidup 63 tahun mau ngapain aja gitu. Nah, waktu itu saya mikir setelah dari insan cendekia, saya berharap bisa kuliah di Jerman, terus juga saya berharap bisa jalan-jalan keliling dunia dan jadi astronot gitu. Nah, tapi realitas tidak selalu seperti yang kita inginkan. Jadinya saya harus mempunyai plan-plan yang lainnya gitu. Nah, jadi saya melupakan kuliah di Jerman karena waktu itu ada keterbatasan uh, di keluarga. Saya juga apply untuk kuliah di Jepang tapi ditolak oleh beasiswa Mombusho ya. Nah, kemudian saya akhirnya memutuskan untuk kuliah di ITB gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat uh, penolakan pada saat 12 tahun lalu berarti atau 13 tahun lalu itu uh, kita pasti mikirnya negatif kok bisa ya kenapa sih ini nggak terjadi gitu padahal kan saya udah pingin banget gitu tapi pasti ada sesuatu itu terjadi ad, uh, untuk kebaikan kita gitu ya kita bisa lihat sisi bisa ambil sisi positifnya yaitu ya belum saatnya rencana Allah pasti lebih baik selama kita menjalaninya dengan menjada wajada yang bersungguh-sungguh pasti bisa why not terus saya selalu menekankan bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah proses belajar jadi ya udah saya tidak lagi menginginkan e, belajar tapi lebih ke e, saya mau bahwa belajar saya saya butuh belajar gitu belajar itu ya ibadah kalau bonusnya prestasi ya saya berdakwah gitu terus saya juga e, selalu meniatkannya ya udah lurusin niat aja jadi sebenarnya mau apa sih gitu Nah Jurninya itu jadi pas S1 saya diterima dari tahun 2008 sampai 2012 di Kimia ITB itu saya karena suka pertama saya suka kimia. Terus saya juga waktu itu belum tahu sih sebenarnya kimia itu bisa ngapain aja ya nanti ke depannya kayak gimana gitu. Terus yang saya lihat yang saya perhatikan di lingkungan saya bahwa kebanyakan itu akan menjadi dosen dan peneliti. Nah kemudian saya ke Jepang ke Tokyo uh, untuk melanjutkan uh, studi saya masih di bidang yang sama itu saya mendapat pelajaran bahwa uh, mereka memang unggul dalam bidang sains dan saya juga merasa saya tidak salah belajar dan saya banyak belajar tentang uh, etos kerja yaitu kerja kerasnya. Nah, setelah dari Jepang saya memutuskan pulang karena saya pikir hmm, saya butuh untuk berpikir apakah saya mau melanjutkan di bidang sains atau misalnya saya mau uh, kerja gitu ke bidang industri. Gitu. Nah, selama ini saya selama dua tahun ini saya pulang istirahat saya lebih banyak sharing tentang ilmu saya yang saya dapatkan di lab kimia dasar gitu Nah, alhamdulillahnya setelah dua tahun saya sudah luruskan niat saya mau jadi apa, saya mendapatkan kesempatan untuk meneliti di lembaga antariksa Jerman di DLR gitu. Dan banyak sekali yang bisa saya dapat selain ilmu di sini. Salah satunya adalah saya banyak bekerja dengan lebih internasional dibandingkan pada saat saya di Jepang. Lebih banyak bertemu orang-orang uh, yang sangat berbeda background, ya. Kemudian, saya juga belajar tentang kerja efisien, dan saya juga belajar bahwa uh, sains itu harus fun gitu. Jadi, uh, kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu yang kita suka, ya susah sih. Nah, jadi dengan saya berpindah-pindah dari Jepang ke Jerman, saya menyadari bahwa pola pikir saya sebagai saya nilai yang dibesarkan di keluarga muslim dan saya juga berpindah ke Jepang kemudian saya ke Jerman banyak dipengaruhi oleh budaya yang saya temui tentunya kita kita tahu ketika kita ke Jepang budayanya adalah mereka orang yang lebih sopan lebih apa ya lebih respect lebih polite gitu semuanya ada ada tata caranya gitu. Nah sedangkan uh, ketika saya ke Jerman itu uh, dua-duanya strict tapi ketika ke Jerman orang-orangnya lebih to the point gitu. Jadi nggak ada embel-embel mau ngapain-ngapain, tapi langsung to the point gitu kalau ke Jerman. Nah menurut saya ini saya sangat suka dengan lebih suka dengan budaya Jerman yang to the point ini gitu dibandingkan Jepang. Jadi uh, keputusan saya untuk Istirahat dua tahun dan pergi ke Jerman ini menurut saya lebih baik gitu. Nah selama di perjalanan ini juga saya bertemu dengan individu-individu yang menarik dan alhamdulillah ketika saya di Jerman ini adik saya pun waktu itu saya keterima PhD, adik saya keterima Master dan kakak saya sudah PhD duluan. Jadi saya tidak hanya dapat apa? rekan kerja yang baik, yang support, tapi juga keluarga yang sangat suportif gitu untuk saya gitu. Nah, tadi udah dibilang ya, jadi saya tuh bukan seseorang yang bisa menyampaikan critical thinking itu apa, tapi saya bisa share ceritanya, cerita saya, dan saya juga mau belajar dari cerita-cerita teman-teman. Siapa tahu kita punya irisan yang sama gitu. Karena saya yakin berpikir kritis itu tidak bisa dibangun hanya dengan misalnya teman-teman ikut acara ini langsung uh, berubah nih berpikir kritis itu harus diasah di, dipelajari it, dari kecil kalau bisa misalnya kayak dari dari cara didikan dan sebagainya gitu nah kalau misalnya uh, critical thinking itu apa sih kalau misalnya pas dikasih tahu uh, honey gitu Critical thinking, apa ya? Kalau menurut saya, berpikir kritis itu kita bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Gitu. Nah, untuk menjadi seorang yang kritis, let's say berpikir kritis, kita harus mau menerima dan memberikan kritik. Kalau misalnya kita cuman diem aja, itu agak ada kemungkinan bahwa kita hanya menerima apapun yang terjadi gitu tanpa berpikir ini tuh maksudnya apa atau misalnya ini ini tuh arahnya kemana gitu ini mau diapain gitu next next stepnya apa gitu nah si dan jangan salah ketika kita memberi kritik atau menerima kritik itu adalah untuk kebaikan kita gitu jadi kalau misalnya ada orang mengkritik kita terima lah karena itu bisa jadi itu menambah nilai kita gitu nah kenapa Kenapa berpikir kritis itu penting? Karena eh, yang seperti judulnya bilang, itu bisa memberikan apa ya, decision yang lebih baik gitu. Terus, eh, dan itu saya sadar bahwa berpikir kritis itu tidak hanya satu kali, dua kali proses, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan latihan, kita bisa eh, membandingkanlah lah, istilahnya, mana yang lebih baik keputusannya. Gitu. Terus yang kedua juga kayak kita bisa menentukan dari 10 problem yang ada di kehidupan kita dalam sehari itu kira-kira yang mana sih yang prioritasnya gitu. Dengan berpikir kritis ini kita bisa gampang aja bikin nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, yang terakhir adalah hoax uh, proof itu penting banget apalagi di uh, dunia saat ini di mana digital sangat gampang sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu ketika baca berita, ini sumbernya dari siapa? Apakah dia profesor? Ataukah dia ahlinya? Ataukah kata siapa, kata si ini, kata si itu? Jadi itu udah udah bisa cepet aja gitu. Nah gimana sih caranya? Kalau saya menyadari bahwa eh, saya tidak bisa bilang bahwa saya itu sudah berpikir kritis, tapi saya menyadari bahwa cara saya berpikir itu dibentuk dari lingkungan saya dan saya juga menyadari bahwa itu harus di, uh, uh, di berpikir kritis itu harus dimulai sejak dini gitu jadi dari kecil ya dibiasain menurut kamu ini bagus nggak menurut kamu ini apa ya kalau ini kayak gimana ya, gitu jadi ajaklah dari kecil itu untuk berdiskusi gitu nah kemudian juga kita jangan lupa bahwa uh, kita di lingkungan sekitar kita banyak yang terjadi. Nah kita bisa melihat apa yang terjadi itu. Kemudian kita juga bisa baca pattern-nya kayak gimana. Nah jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau belajar, teman-teman berhak memilih guru. Nah guru ini kalau bisa udah yang yang expert gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya teman-teman tahu level level orang ini dia uh, dia belajar sama siapa? Oh dia belajar dengan expertnya. Teman-teman bisa percaya. Tapi, kalau misalnya dia belum belajar sama expertnya, teman-teman harus banyak uh, mempertanyakan apa statement yang dikeluarkan. Gitu, nah, jangan, dan uh, jangan lupa untuk baca literatur dan data, sama kita harus terus review. Dan ya, itu tadi dia good listener, jadi uh, harus sering uh, apa ya? Kalau misalnya ada da, orang dapat kritik bentar deh dia maksudnya apa mau ngomong apa terus kita terima aja dulu terus kita pikirin lagi bener juga ya kalau misalnya diambil sisi positifnya gitu jadi uh, kenapa enggak gitu kadang-kadang menjadi seorang yang kritis enggak harus speak loud tapi kayak lebih ke menjadi pendengar yang baik gitu. nah kapan sih dan di mana kalau menurut saya itu sangat apa bisa diimplement bisa di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi, uh, well, pasti ada, wah ini saya salah nih ngambil keputusan, tapi nanti kita bahas la lagi ke sana kalau misalnya gimana sih caranya, benar atau salah mengambil keputusan, gitu. Nah, saya akan uh, cerita uh, lebih dalam uh, kenapa sih contoh dari berpikir kritis ini dalam kehidupan sehari-hari saya selama ini di DLR di Jerman Aerospace Center. Jadi saya tinggal di kota Köln. Jadi kotanya itu cantik. Dan saya juga banyak bertemu berbagai macam orang ya. Jadi internasional. Nah ini adalah di sebelah kanan ada komplek DLR sendiri dan kompleknya ini bergabung dengan European Space Agency atau rumahnya para astronot gitu. Nah saya sendiri uh, sekarang bekerja di Institute of Material Research bidangnya itu termoelektrik gitu. Nah sedikit aja ini perkenalan. Jadi ter jadi di DLR ini mostly uh, mereka itu mengadakan misi uh, luar angkasa ya. Jadi uh, seperti kita tahu tahun 70. Armstrong sama bus itu udah mendarat di bulan. Nah, karena kita masih lebih ingin tahu apa yang terjadi di sana, kita mikir nih, uh, nextnya apa nih, Mars apa? Nah, terus kalau misalnya kita lihat jarak dari Bumi ke Bulan dan jarak ke Mars itu makin jauh, kan? Nah, kalau misalnya orang NASA itu berpikir bahwa oke, okay, kita harus langsung nih, neliti ke Mars. Tapi untuk orang-orang Eropa, Isa dan DLR itu mereka lebih mementingkan bahwa kita kayaknya harus step by step deh. Kenapa kita nggak bikin motel dulu di bulan, kita bikin gateway nanti biar bisa ke Mars gitu. Nah, pastinya dengan dengan jarak tempuh sekian kilometer, ini bahan bakar yang dibutuhkan banyak kan. Terus diantaranya juga tidak ada stasiun gitu. Jadi Orang Eropa bilangnya udah kita bikin getaway aja di bulan gitu, bikin motel di bulan gitu. Nah, eh, saya ini bekerja di eh, apa di departemen termoelektrik. Jadi termoelektrik generator ini prinsipnya ada dari kata termo, itu panas, elektrik itu listrik. Jadi tujuannya itu meningkatkan efisiensi energi sama sebagai energi alternatif gitu. Nah termoelektrik elektrik ini udah dipakai di e, roket sama ini nanti akan digunakan sebagai e, stasiun di bulan gitu. Ini baru prototipenya, ya. Jadi e, prinsip kerjanya ubah uang bisa jadi listrik lagi gitu. Nah ketika kita udah ada di suatu lembaga di apa, di suatu lembaga kita harus tahu peran apa sih kontribusi apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah kalau misalnya kita uh, melihat proyeknya DLR itu saya bisa jadi scientist atau engineer. Gitu. Nah kalau misalnya kita berpikir kritis Pilih mana ya, scientist atau engineer? Ini kan pertanyaannya sebenarnya pertanyaan dari kecil, ya. Tapi kan, seiring dengan berjalannya, bertambah umur, berjalannya waktu, ini pertanyaannya itu uh, bisa dianalisis gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau milih jadi scientist atau engineer, itu teman-teman uh, harus tahu nih, masalah yang ada scientist itu apa aja. Atau masalah yang akan diselesaikan sebagai engineer itu apa aja gitu, jadi teman-teman harus bisa menjabarkan masalahnya. Kalau misalnya teman-teman lebih suka menjawabnya dengan "why" atau "kenapa sih ini bisa terjadi", itu teman-teman scientist, jadi scientist itu pilihannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jadi engineer atau lebih ke... Bagaimana sih? Mana cara menyelesaikannya? Itu engineer gitu. Nah, teman-teman juga setelah tahu nih masalahnya, habis itu teman-teman juga harus bisa menjelaskan apa sih uh, pro dan kontranya gitu. Pro-nya itu misalnya untuk saya sebagai perempuan, pro-nya saya itu mengapa saya lebih memilih jadi saintis karena saya kerja di ruangan tertutup, maksudnya saya uh, lebih nyaman. Dan uh, saya juga bisa, setelah di lab, saya juga bisa analisis uh, model itu. Nggak harus ke lab, itu bisa di rumah juga, gitu kerjanya. Nah, sedangkan uh, kalau misalnya teman-teman lebih suka untuk membuat roket, secara nyata gitu membuat uh, itu bisa jadi engineer, itu ya silahkan. Tapi um, untuk saya, itu menjadi saintis, adalah pilihan terbaik saya. Nah, kontranya itu juga udah bisa di... -list. Nah, teman-teman juga harus bisa lihat, misalnya dari data sama literatur, kira-kira 20 tahun ke depan itu dunia itu membutuhkan apa gitu, arah pergerakannya kemana, apakah saintis itu masih ada value-nya, ataukah engineer juga, bagaimana gitu. Dan itu apa teman-teman bisa banyak diskusi atau misalnya bisa baca-baca gitu. Nah, setelah itu jangan lupa juga analisis gitu. Setelah menganalisisnya dari data-data dan literatur, kemudian teman-teman bisa tahu nih solusinya apa, terus ngambil kesimpulan, teman-teman bisa ngambil keputusannya apa, itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Karena setiap hari memang kita membuat keputusan, itu ada jangkanya. Nah, kira-kira untuk jangka panjang, kasih waktu dan ya itu, ada step-stepnya itu. Dan jangan lupa setiap keputusan itu ada uh, resiko dan uh, ada resikonya. Jadi nggak bisa 100% teman-teman akan membahagiakan semuanya. gitu. Tapi teman-teman juga bisa milih resikonya yang paling kecil. gitu. Dan setelah mengambil uh, keputusan itu, pasti ada efeknya. gitu. Dan apapun yang terjadi, itu ya 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 terima gitu ketika kita merasa bahwa keputusan kita salah itu berarti kita harus ngelis lagi buat mapping lagi pro dan konsnya apa supaya kita bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi di masa depannya gitu. Nah, kenapa saya sebagai kimiawan itu bisa ada di lembaga antariksa Jerman? Jadi saya suka banyak dapat pertanyaan gitu, Uh, apa sih hubungannya sama termoelektrik gitu. Jadi uh, termoelektrik ini uh, menggabungkan ilmu kimia, fisika, dan material science. Gitu. Nah uh, di sini termo di sini saya udah uh, pada saat saya memulai project ini, saya sudah tahu mau kerjanya apa gitu. Projectnya udah ada gitu. Yaitu untuk mengoptimasi material untuk uh, generator termoelektrik gitu dan saya juga karena saya masih punya background kimia jadi saya tugasnya sintesis uh, dan modeling itu yang saya pelajari. nah saya juga sudah publish uh, tiga paper yang menurut saya ini hasil berpikir kritis dan diskusi bersama teman-teman dan supervisor. Uh, jadi uh, apa uh, saya bisa uh, berkontribusi gitu se se uh, apa sebagai saintis dalam misi ini. Nah, kalau misalnya kita uh, trace back lagi, uh, berpikir kritis ala saintis itu bagaimana sih? Jadi, pas dikasih proyeknya apa, itu saya langsung sebagai orang kimia, saya langsung lihat sebenarnya kekuatan di lab yang saya datangin ini pada saat PhD itu apa? Apakah dia lebih ke lab sintesis ataukah dia lebih ke termoelektrik? nah ternyata uh, sebagai seorang kimia saya menyadari bahwa oh lab ini hanya memiliki alat-alat untuk uh, sintesisnya itu uh, terbatas gitu jadi yang saya lakukan adalah di awal adalah saya mensintesis sebanyak mungkin sehingga saya bisa belajar untuk uh, termoelektrik bagian termoelektriknya gitu. Nah, sebelum melakukan hal itu, saya juga melakukan literatur review gitu. Gimana caranya? Kamu baca uh, literatur review yang tepat itu, pastikan bahwa kamu membaca jurnal dengan high impact factor, impact factor itu kayak uh, apa ya, dengan standar yang tinggi gitu. Nah, di sana biasanya teman-teman uh, bisa tahu uh, bagaimana sih caranya apa mendesain eksperimen dan sebagainya gitu dan teman-temannya jangan lupa untuk berdiskusi selalu dengan expertnya gitu nah setelah teman-teman baca itu banyak sekali informasi yang masuk kan nah setelah teman-teman baca itu teman-teman harus bisa untuk menjelaskan masalahnya itu apa dan apa sih yang menantang dari topik itu dan teman-teman ide-ide yang didapatkan dari apa yang teman-teman baca gitu. Jadi setelah itu teman-teman bisa pilih topik yang kira-kira ini paling menarik, paling novel, paling uh, challenging, paling uh, paling menantang gitu. Nah, setelah itu bisa juga uh, desain setelah-setelah teman-teman tahu, oke okay, saya mau ngambil topik ini dengan cara ini gitu. Nah, habis itu uh, desain kita bisa membuat oh eksperimen yang pas tuh kayak gimana nih gitu dari dari diganti parameternya diganti apa ya diganti komposisinya ingredientnya gitu terus setelah kita dapat data kita analisis kita kita lihat diskusi habis itu kita juga nggak usah apa ya membuat semua komposisi gitu. Tapi kita bisa tahu bahwa ada 80% rule. Jadi kalau misalnya itu sudah memenuhi 80%-nya, berarti kita bisa sudah bisa mengambil kesimpulan gitu. Terus kita juga setelah itu bisa membuat model yang menyerupai gimana sih caranya dapetin uh, properties yang sama. Nah, setelah kita itu kita buat uh, hypothesis, terus solusinya itu apa gitu terus uh, kita bisa ngambil kesimpulan dan next step gitu nah yang paling penting adalah dalam keberjalanan berpikir kritis ini kita tidak uh, tidak bisa mengontrol faktor-faktor uh, dari luar gitu contohnya adalah ketika keberjalanan ini akan ada cerita bahwa alatnya rusak atau akan ada cerita bahwa uh, apa ya ingredientnya itu belum sampai akan ada cerita bahwa kamu tidak uh, kamu akan stres, kamu akan dimotivasi dan sebagainya atau akan ada cerita bahwa kolaborator kalian tidak memiliki memiliki fase kerja yang sama dengan kalian gitu. Nah, untuk uh, mensiasati atau me menanggulangi hal-hal uh, tersebut itu uh, berpikir kritis juga harus didukung dengan planning menurut saya jadi teman-teman harus sudah terbiasa planningnya setiap harinya mau ngapain aja target setiap harinya mau ngapain per minggu mau ngapain per bulan mau ngapain per tahun mau ngapain jadi ketika saya datang saya sudah dikasih tahu bahwa uh, ini proyeknya untuk tiga tahun gitu mas uh, tiga tahun harus publish berapa paper uh, dan sebagainya sudah dijelaskan nah dari situ teman-teman udah harus bisa mengukur bahwa dengan kapasitas saya sebagai background kimia, kira-kira saya harus mem seperti apa gitu. Dan jangan lupa nih, setiap hari setelah planning, pastinya kita tuh uh, membuat progres kan. Se Sekecil apapun kita membuat progres, itu adalah progres. Jadi kadang-kadang teman-teman suka ngerasa nggak sih, kan, uh, apa namanya, uh, kok gini-gini aja ya, kok kayaknya nggak berprogres banyak gitu itu tuh pemikiran itu tuh selalu datang gitu sama kita kapanpun gitu. Tapi sebenarnya karena saya meyakini bahwa uh, proses belajar itu kurvanya selalu eksponensial. Jadi pada saat awal teman, pada saat awal teman-teman apa membuat baby steps itu emang nggak berasa gitu. Padahal teman-teman itu sedang membangun suatu habit yang nanti progresnya tuh bisa nggak nggak berasa gitu pas ada di situ jadi uh, apa ya pokoknya selalu appreciate uh, diri sendiri bahwa uh, thank you ya hari ini udah bikin progres segini gitu nah terus yang kedua juga kita harus uh, apa ya enjoy aja gitu kalau misalnya dikasih uh, apa uh, mila uh, bisa nggak ngerjain ini nah kalau misalnya aduh gimana nggak bisa gitu tapi kalau kita mikirnya Uh, masalah terus itu ya nggak nggak akan bisa gitu tapi kalau misalnya kita mikir wah ini challenge nih saya belum pernah bisa gitu uh, ya udah kasih saya waktu nanti saya balik lagi gitu progresnya sampai kayak gimana nah kalau misalnya kita udah punya enjoy uh, learning process ya udah kita uh, melaksanakan apapun akan enjoy aja gitu nah balik lagi gimana sih uh, apa caranya berpikir Kritis ala saintis itu. Jadi saya itu ber, bekerja dengan material P-type. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat modulnya itu ada P sama N, like nya itu uh, saya bekerja sama P-nya. Kenapa? P itu, uh, jadi figure of merit GT ini kita bisa tahu gitu. Uh, apa namanya? efisiensinya dari modul itu berapa gitu. Nah, kalau misalnya mau efisiensinya tinggi itu figure of merit CT-nya juga tinggi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di gambar ini, efisien uh, apa? figure of merit CT-nya tuh bahkan 50% dari N type gitu. Jadi uh, itu kita gimana sih caranya untuk meningkatkan efisiensinya gitu. Nah, kalau nah kalau misalnya ada kayak gini, buat scientist itu bilangnya room for optimization. Terus kita juga bisa ngerti kenapa sih dia kok bisa jelek gitu, kenapa dia nggak sebagus n type gitu. Terus gimana sih cara cara meningkatkannya gitu. Nah kalau misalnya kita udah bisa dapetin optimum properties, kita bisa dapat eh, apa efisiensi modul dengan efisiensi yang tinggi. Dalam perjalanan ini waktu pertama kali dikasih topik pasti teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang pertama uh, Mila uh, eh, saya tahu ini tuh uh, propertisnya udah jelek tapi uh, kita bisa belajar bareng-bareng ya buat ningkatin properti ini ada juga tipe kayak yang kedua uh, Mila kamu ngapain sih ngerjain yang udah jelas-jelas jelek gitu kan kenapa kamu nggak nggak bikin yang lain aja gitu lagian ini tuh udah publish udah terbukti jelek gitu gitu kayak gitu terus habis itu saya mikir lagi iya ya kenapa kenapa kok saya apa kerja sama material jelek gitu kenapa saya nggak nggak yang lain aja gitu nah terus saya 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 mikir waktu itu tapi, Mil, tapi kan kamu mau belajar justru kamu mau tahu kenapa material ini jelek gitu. Nah, terus habis itu, nah, justru ketika kamu dikasih yang jelek, kamu bisa memolesnya jadi bagus. Apa tau, kamu bisa melihat dari perspektif yang lebih bagus. Itulah di mana saat kamu uh, bisa dibilang bahwa kamu itu melakukan sesuatu. Terus, uh, aku dengan dengan santai cuma jawab, ya, let's see gitu nah terus kita juga harus bisa melihat uh, apa sih yang kekuatan dari lab tersebut gitu pas uh, pas saya sadar gitu uh, di lab itu oh ternyata sintesisnya tuh cuma uh, alat sintesisnya cuma sedikit ya terus habis itu dia lebihnya di termoelektrik yaudah berarti saya uh, bikin sampel nanti apa penelitinya termoelektrik aja gitu. Nah di perjalanan juga kita akan ketemu berbagai macam orang gitu. Uh, saya kebetulan dapat intern dari orang Sri Lanka dan uh, apa sedang apa kita udah submit paper juga. Jadi saya merasa happy lah uh, dengan dengan kerjaan uh, saya gitu. Jadi kita harus bisa baca situasi. Kalau misalnya kamu datang ke lab yang Bagusnya kimia, ya kamu harus plan dengan clear tentang apa bagian kimia gitu. Tapi kalau misalnya kamu kamu datang ke lab yang yang udah tahu nih yang bagusnya itu termoelektrik, berarti kamu juga harus banyak belajar tentang ilmu termoelektriknya gitu. Nah, terus setelah kita udah udah siap udah jadi nih materialnya, terus kita karakterisasi habis itu kita uh, lihat nih kita yang dilihat apa sih oh ternyata ada dua parameter yang berbeda ya yang satu sebelah kiri si back yang sebelah kanan electrical conductivity nah terus habis itu behaviorsnya kayak gimana coba kalau saya lihat uh, itu di suhu semakin suhu apa temperatur yang meningkat itu dia si nya meningkat habis itu kok plate ya Habis itu kalau di electrical conductivity behaviorsnya turun seiring dengan meningkatnya temperatur habis itu naik gitu. Lah, kenapa ya kok bisa kayak gitu? Ini behaviornya tuh uh, sama saat udah di pernah ditemukan atau belum ya gitu gitu. Ternyata behavior seperti ini belum pernah ditemukan. Jadi saya harus cari jawabannya. Saya harus cari gimana sih penjelasannya itu apa. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita menganalogikan ya, itu hasil yang tadi kita observe itu adalah sebuah roti yang di atas itu dengan propertis yang diharapkan, yaitu misalnya enak, kenyalnya pas, gitu nggak bantet, dan sebagainya. Nah, ibaratnya nih, untuk membuat roti yang di atas ini, kita punya tiga model. Model A, model B, sama model C. Nah, model A itu bisa menghasilkan properties yang sama sesuai yang diharapkan seperti gambar yang di atas. Sedangkan model B itu artinya bentuk model B dan model C bentuknya berbeda. Nah, dari situ itu saya lebih ini ini tambahan aja ya, ke usah lebih mengerti. Jadi, ini yang saya lakukan. Dari properties itu saya bikin modelnya kira-kira model yang cocok dengan apa yang saya observe itu seperti apa gitu. Nah, terus saya membandingkan uh, itu yang model pertama itu uh, kita panggil model satu itu SPB, yang kedua itu TBB gitu. Nah untuk yang pertama kalau misalnya teman-teman lihat itu hasil eksperimentalnya eksperimennya itu yang uh, apa? Yang segitiga warna orange, sedangkan modelnya itu dia dengan meningkatnya suhu si nya juga naik terus gitu berarti kan nggak bisa menjelaskan kan sedangkan dengan model yang kedua itu kita bisa menjelaskan bahwa oh kita observe nih ada platonya dan sebagainya gitu nah dari dari sini pun uh, itu tidak tidak apa ya dari sini teman-teman bisa langsung mengimplementasikan bagaimana uh, cara berpikir kritisnya gitu nah terus kata Hani diminta gimana nih tipsnya mengambil keputusan yang lebih baik ya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya jadi pahami dulu masalahnya apa kalau misalnya teman-teman belum paham masalahnya atau misalnya membuat masalah itu uh, apa ya masalahnya di di, di dijabarkan kemudian dibuat sesimpel mungkin gitu itu berarti ya susah nantinya untuk mengambil keputusan nah terus uh, data yang valid, datanya harus valid. Kalau misalnya nggak valid susah juga. Habis itu kita melakukan evaluasi yang berulang, bisa dilihat terus diskusi sama ahlinya. Tadi seperti yang saya bilang mapping pro dan kontranya. Kemudian kita juga bisa buat prioritas. Habis itu kalau setiap keputusan yang diambil kalau bisa jangan subjektif tapi objektif habis itu ketika kita memutuskan sesuatu harus dalam keadaan yang kepala dingin. Kalau saya sih selalu yakin bahwa doa ibu saya itu sangat ampuh. Jadi saya selalu minta doanya dalam setiap keputusan. Sama kita juga harus respect ya terhadap keputusan yang apa yang kita buat gitu. Misalnya saya misalnya jangan sampai ada pikiran Oh, harusnya dua tahun lalu saya kayak gini nih kenapa saya milih ini ya gitu jangan sampai ada kayak gitu karena ketika kita nggak respect sama keputusan kita kita juga nggak respect sama diri kita gitu um, mungkin yang lebih baik itu karena saya yakin bahwa sesuatu itu terjadi untuk kebaikan kita gitu jadi itu respect terhadap keputusan kita itu sangat penting gitu. Jadi sekian dulu uh, cerita dari saya. Saya berharap kita bisa belajar sama satu sama lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih semuanya. Salam 24 jam. Terima kasih juga Teh Mila. Wah keren banget nih. Banyak banget perspektif yang berbeda dari saya sendiri juga. Saya juga bukan apa ya belajar bukan dari Uh, bukan belajar sains, ya beda banget lah. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing atau mau tanya-tanya nih, bisa banget uh, langsung tanya atau mau langsung uh, chat di kolom uh, komentar. Teman-teman ada mau nanya? Oke, okay. mungkin saya tanya dulu kali ya teh dulu yang tanya, uh, pernah nggak sih teteh tuh kayak kalau zaman sekarang tuh istilahnya overthinking, overthinking gitu, <laughs> overthinking terus uh, pernah nggak sih teh ini <laughs> nanya dulu, uh, oh, overthinking tentang uh, contohnya masa depan, ya apapun gitu mungkin ada masalah tiba-tiba datang gitu, terus Pikiran, aduh gimana ya? Enak uh, ya, nggak tahu ya. Kalau overthinking sih, mungkin saya bukan termasuk tipe yang overthinking. Halo? Hmm. Jadi saya saya bukan termasuk tipikal yang overthinking. Jadi saya berusaha uh, menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Karena uh, saya rasa ketika kita overthinking, tapi kita nggak berbuat apapun, itu malah tidak menyelesaikan uh, masalah gitu, jadi saya lebih baik. Uh, menem apa pertama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau misalnya overthinkingnya ten tentang kerjaan, ya kita uh, cari tahu uh, siapa sih orang yang bisa di diajak diskusi. Kemudian uh, kita juga uh, bisa uh, apa ya, bisa diskusi, cari solusinya, uh, dan... Um, dan kalau misalnya untuk masalah keluarga kita juga bisa diskusi. Saya sih lebih lebih suka diskusi To the point daripada saya memikirkannya berlarut-larut kali ya. Gitu. Hmm. wah ini udah ada yang nanya nih. Ada yang apa namanya mau ngomong langsung Kak Wisnu mungkin? Silahkan Iya. Uh, halo, salam kenal Kak. Saya Wisnu. Hai. Salam kenal. Iya, <tuh> yeah, saya mau tanya. Uh -huh. uh, sebelumnya Ini ya Apa namanya Tadi Presentasinya cukup impresif uh, Banyak-banyak Yang saya dapat Minimal uh, Lebih menguatkan hipotesis saya bahwa sebenarnya Apa Science itu juga Tentang logika Tentang bahasa Bukan hanya tentang angka gitu eh. ya yeah. Iya Nah uh -uh. Uh, Terus gini Kak Kebetulan saya bukan Saya anak daerah Saya bukan tinggal di Jakarta gitu Uh -huh. ke kemarin <tuh> uh -huh. saya punya teman jurnalis di salah satu media lah terus uh -huh. dia cerita waktu meliput tentang um, apa korban virus corona jadi dia pasien corona sebelumnya gitu uh -huh. dia cerita bagaimana karena tempatnya di di pelosok gitu ya uh, bukan di kota dia cerita bagaimana lingkungannya bahkan kepala pemerintahan di desa tersebut uh -huh. itu semuanya pada menjauhkan diri pada orang ini gitu si si uh, mantan pasien. Nah, ini saya pikir uh, salah satu impact uh, yang krusial gitu dari ketidakadaan critical thinking kita gitu. Nah, apakah apakah kemudian uh, tadi Kakak cerita habis dari Jepang, habis dari Jerman dan lain-lain uh -huh. itu apakah Perjalanan ini juga mempengaruhi <kuh> pertumbuhan kritikal tingginya <thinking> <tik> gitu. Jadi kita memang harus pergi untuk kemudian berkembang. Nah kalau misalkan memang seperti itu, se apa? Apakah jauh atau tidaknya uh, kita pergi itu juga mempengaruhi gitu. Uh, terus nanti kan ada negasi misalkan. Ya, ini sekarang kan era internet kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika saat ini juga gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan kakak? Gitu. Terus, uh, yang kedua tadi dari pertanyaan pertama uh, dijelaskan, bahwa kakak kan ini ya, apa sharing gitu?" Artinya juga banyak berdialektika dengan orang-orang. Nah, itu cara menentukan bahwa, "Oke, okay, saya uh, punya masalah ini, dan saya pikir uh, saya harus cerita masalah ini dengan si A atau si B atau si C." Itu apa indikatornya, Kak? Atau sahabatnya yang penting, dia dekat, tahu semuanya gitu. Oke, okay, thank you. Uh, terima kasih Wisnu atas pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi, apakah dengan saya traveling jauh itu mempengaruhi cara berpikir saya? Itu pastinya. Terus dengan statement yang kedua, apakah dengan uh, dengan adanya internet yang kita bisa akses 24 jam, kita bisa tahu banget nih apa yang terjadi di sana? itu betul juga tapi apa yang kamu lihat di media itu tidak 100% betul gitu. Jadi saya sangat menyarankan bahwa uh, apa ya? Kamu pergi melanglang buana di dunia ini gitu. Jadi saya saya merasa kalau saya uh, berada dekat dengan orang tua saya terus ya saya tidak akan mungkin tidak akan punya pemikiran yang seperti ini gitu karena pemikiran seperti ini tuh ternyata dihasilkan dari orang-orang yang saya temui di perjalanan ini gitu jadi saya sih selalu menekankan bahwa perjalanan itu akan indah penuh perjuangan dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang macam-macam dan kamu bisa belajar banyak dari mereka gitu. Kayak gitu Cukup menjawab, Wisnu, apa uh, yang kedua? Kak, yang kedua tadi oh, yang mana ya? Saya juga lupa. Yang uh, seberapa jauh kita pergi? Itu, apa oh iya, yeah. okay. seberapa, seberapa jauh kita uh, bisa percaya sama orang? Gitu, kalau saya melihat uh, suatu masalah itu. Uh, saya tahu, misalnya saya udah tahu nih masalahnya apa. Entah itu misalnya saya punya masalah pribadi saya atau masalah kerjaan, saya lebih suka diskusi sama orang yang expert. Berarti saya tidak, saya tidak suka uh, berdiskusi misalnya dengan sahabat atau apapun karena kadang-kadang mereka berpikirnya lebih subjektif. Tapi saya butuh masukan dari seorang yang expert gitu. Misalnya. Kalau misalnya saya punya kendala dengan kepribadian saya, ya saya lebih datang ke psikolog gitu. Atau kalau misalnya saya punya masalah dengan kerjaan saya, saya akan datang langsung ke supervisor saya gitu. Kayak gitu. Karena semua ada ilmunya. Iya, iya. Sip, sip, sip. Thank you. <tum> yeah. okay. Sudah terjawab ya, Kak Wisnu. Sini ada pertanyaan lagi dari Kak Fadijah, salam kenal dari pemaparan kakak bisa disimpulkan juga untuk selalu husnuzan berarti dengan segala yang terjadi ya. Kakak pernah nggak sih over Oh ya, tadi pernah kan dijawab ya, nggak pernah. Hampir nggak pernah. Pernah ada penyesalan nggak atas keputusan kakak yang uh, diambil gitu? Penyesal pasti pernah. Kalau misalnya nggak menyesal berarti nah ya nggak belajar kali ya. Tapi uh, tadi seperti saya yang bilang bahwa segala sesuatu itu terjadi untuk kebaikan kebaikan kita gitu. Jadi pada saat kita uh, kena masalah atau musibah kita pasti mikirnya kok gini gini amat ya hidup gitu. Tapi padahal itu tuh apa? Uh, padahal kejadian itu yang bisa jadi mereshape atau membentuk karakter kita, mem membentuk apa yang apa sih yang mau yang kita mau gitu di dunia ini, kita mau berperan seperti apa gitu. Nah jadi uh, Menyesal boleh sekedarnya saja, habis itu bangkit lagi. Kalau saran saya, sih. jangan terlalu menyesali. Iya. Uh, Karena itu... tadi karena tadi seperti yang saya tadi bilang bahwa kita harus respect terhadap uh, segala keputusan kita ketika kita sudah tahu uh, keputusannya jadi nggak ada lagi aduh kenapa ya dua tahun lalu saya nggak kayak gini gitu Kenapa saya malah milih jalan ini yang susah banget padahal saya bisa santai-santai aja gitu nggak nggak bisa kayak gitu kamu kalau misalnya kamu udah mulai mempertanyakan itu, kamu nggak akan respect kamu diri kamu sendiri, kamu nggak akan enjoy perjalanan kamu, kamu malah menjadi seseorang yang blaming. Jadi kamu blaming keadaan keadaannya gitu. Lebih baik kamu enjoy prosesnya, kamu jalanin gitu. Oh ya, jadi kita harus enjoy aja walaupunnya ada penyesalan dikit lah. Iya, menyesal boleh ada kadarnya masing-masing ya semua itu yang berlebihan juga nggak baik sih memang oh ya ini saya dapat pertanyaan titipan uh, gimana uh, cara menentukan literatur atau data agar keputusan yang kita ambil lebih tepat dan efektif eh. mm, ya seperti saya bilang ya kalau misalnya uh, saya saya mungkin kurang tahu background teman-teman seperti apa teman yang nanya tapi menurut saya itu ya teman-teman harus tahu ketika teman-teman belajar seperti saya kimia, oh bahwa saya saya sudah tahu bahwa eh, dia itu publish di impact factor yang tinggi, jadi saya bisa percaya ilmu-ilmunya dia gitu. Dan dia itu belajar sama siapa, jadi saya bisa percaya ilmunya dia gitu. Nah kalau misalnya sumbernya masih kata si ini, kata si itu, ya itu tinggal dicoret aja. Oke. Okay. Semoga cukup uh, menjawab pertanyaan. Terus ini ada pertanyaan, tapi mungkin lebih pribadi sih, Kak. Ini, uh, kak, cerita selama Kakak -kak kuliah di Jepang dan di Jerman sebagai perempuan. <laughs> Gimana ini maksudnya nih? Sebagai perempuan yang memakai jilbab, jilbab ya. Uh, jadi, uh, uh, pertama kali saya keluar Negeri dengan memakai jilbab itu pas saya uh, belajar di Jepang ya waktu itu tahun 2012 di Jepang pun masih jarang orang yang memakai kerudung gitu jadi ya uh, bisa dibayangkan uh, reaksinya seperti apa jadi ketika saya di sana masih belum banyak tulisan uh, kak um, uh, Romawi ya masih kaki dan Kanji, kanji dan katakan lagi ya, ya kanji katakan. Nah pas saya sampai sana saya masih ingat saya masih ngomong bahasa Inggris saya nggak punya background bahasa Jepang sama sekali. Terus saya nanya sama orang, terus orang itu lari. Nah, nah, nah. kalau misalnya kamu overthinking, kamu pasti mikir, ya ampun, kok saya nanya dia malah lari gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kamu take it as it is itu ya udah kamu akan mikir oh kayaknya dia baru ngelihat orang kayak saya dia makanya dia lari ya udah gitu itu cuma salah satu bad days bad days aja anggap aja gitu tapi so far selama saya di Jepang dan di Jerman alhamdulillah saya selalu ketemu orang-orang yang baik yang ya nggak tahu sih saya nggak pernah merasakan apa yang diberitakan gitu sebagai perempuan yang berkerudung dilihat aneh atau kayak gimana ya kalau misalnya dia ngeliatin kita terus di kereta gitu ya anggap aja dia dia nggak pernah ngeliat itu jadi dia ngeliatin terus gitu aja udah iya benar-benar ya terus ini ada pertanyaan lagi bagaimana cara menyikapi rekan yang stylenya seperti orang Jerman yang to the point Uh, jika selama ini besar di lingkungan yang uh, di Indonesia yang cukup banyak basa-basi kayak gitu-gitu, kan? Terus biasanya, uh, jika besar di lingkungan seperti itu, apa nih? Uh, berarti gimana cara menyikapinya? Lah, yang Biar berbeda mudah baper ya, katanya. Dia uh, benar, hmm. jadi yang harus ditekankan adalah bahwa uh, style itu enggak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berdiskusi dan bisa terus meningkatkan kualitas atau kemampuan diri kita gitu. Jadi misalnya ketika supervisor saya bilang, Mila kamu ini kerjanya jelek banget gitu. Dia bukan bilang jelek sama saya, dia itu bilang jeleknya sama kerjaannya gitu nah kalau kalian kalau misalnya teman-teman itu berhadapan dengan orang seperti itu jangan langsung ciut atau misalnya nangis saya uh, saya belum pernah, tapi ya, jangan langsung ciut atau nangis aduh dia bilang jelek dong gak pernah saya digini saya padahal selalu ranking satu di Indonesia gitu terus saya datang ke Jerman saya dibilang ini kerjaan kamu jelek gitu nah li lihatlah dari sisi bahwa yang jelek itu kerjaannya. Terus ketika kamu dibilang jelek, jangan lari, jangan menghilang, tapi bilang ya udah kalau misalnya menurut kamu ini jelek, gimana cara ningkatinnya? Kan saya masih belajar gitu, kayak gitu sih. Jadi eh, apa ya kita harus harus bisa baca juga dia tuh karakternya seperti apa, bagaimana. Dan ketika misalnya ketika kita nanya Ya udah kita harus kayak gimana untuk uh, meningkatkan uh, kerja, cara kerja kita gitu. Nah kalau misalnya udah nanya terus dia nggak jawab, berarti kan itu ada yang salah di dirinya, bukan salah dia diri kita. Karena ya gimana pun kita lagi dalam proses belajar, kita lagi dalam proses belajar menjadi uh, siswa atau mahasiswa yang lebih baik. Sedangkan supervisor kita sedang berjalan eh belajar untuk menjadi supervisor yang lebih baik lagi gitu benar-benar, jadi nggak masalah si, hmm, tadi siapa namanya, oh, Kak Khadijah ini ada tanya lagi nih Assalamualaikum uh, teh Waalaikumsalam, uh, saya Yuni dari Kebumen, motivasi apa yang membuat teteh sampai sejauh ini <laughs> sejauh, maksudnya uh, ya itu seperti saya cerita itu jadi waktu saya kecil saya tuh pingin jadi astronot gitu. Nah terus juga saya kebetulan masuk sekolah yang menurut saya saya sangat berterima kasih sekali ya waktu di Man Insan Cendikia ini saya bertemu guru-guru yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa. Jadi saya bisa apa ya terus memikirkan sebenarnya apa yang saya ingin lakukan saya di dalam kehidupan ini gitu. Nah motivasinya itu ya saya ingin belajar gitu. Saya ingin belajar berkontribusi sesuai dengan personality saya, sesuai dengan bakat minat saya dan dengan nama Hasbunah Kamila gitu. Udah itu aja sih belajar sih yang paling penting gitu. Nah, terus ya saya juga menyadari bahwa rencana-rencana itu bukan berarti tidak terjadi, tapi mungkin terjadinya bisa 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian. Tapi yang pasti adalah kita harus buat progres setiap hari. sih Kayak gitu. Oke, semoga cukup menjawab. Teman-teman, kalau misalnya mau langsung uh, ngomong juga boleh loh tanyanya sambil direct ke teh milanya, oke okay, lanjut ya teh, lumayan okay. banyak nih yang nanya. malam kak, uh, tadi kakak sedikit menyinggung bahwa kimia itu bukan hanya stop di pengajar saja, tapi bisa mengembangkan dikembangkan lagi dengan cara kita memahami diri untuk mengembangkan hal tersebut. Bagaimana ya kak? soalnya kira-kira ada ada saran nggak kak buat Uh, ini, si uh, kakaknya yang suka kimia. Kayak kimia, gitu. uh, tapi dia juga melihat uh, potensi yang lebih sosial. Nah, uh, kalau kayak gitu, sebenarnya kimia juga kan ka kalian bisa mengadakan apa ya, kayak workshop gitu, misalnya pembuatan sabun, terus kalian bagikan ilmunya sama apa ya orang-orang yang mungkin membutuhkannya jadi bisa meningkatkan ekonominya gitu itu kan juga bisa atau enggak misalnya kamu suka kimia terus kamu punya channel YouTube kamu bisa share ilmu, -ilmu kamu gitu terus kamu bisa berinteraksi langsung gitu ngajar-ngajar itu juga menurut saya nggak ada sih maksudnya tidak ada yang membatasi kalian gitu. Kalau saya kimia pokoknya saya di lab itu nggak akan mungkin bisa gitu. Toh buktinya hari ini saya juga uh, apa jurusannya sains, tapi malah di, di di apa diminta sama Hani uh, ngomongin critical thinking gitu. Jadi apa ya? Nah, dari situ uh, apa ketika teman-teman dimintai sesuatu, ambillah itu sebagai tantangan gitu. Jadi Oh ya udahlah saya coba aja saya juga bisa siapa tahu saya jadi bisa lebih tenang lagi kalau saya sedang berbicara atau misalnya saya bisa lebih belajar lagi gimana caranya berbicara di depan umum dan sebagainya gitu. Iya benar. Kayaknya jadi pengajar juga termasuk sosial kan ya. Iya. Iya. Ya. <laughs> iya. Oke terus oh, selanjutnya. Um, bagaimana penyampaian pendapat yang kritis atau gagasan di jurnal penelitian dalam artikel ataupun opini di media hayalak umum teh dari uh, Sarah Hanifah? Jadi uh, kalau misalnya di apa ya kalau di jurnal itu sebelum kita publish paper itu biasanya kita uh, At least dapat komen dari supervisor sama seluruh penulis gitu. Nah itu komennya bisa macam-macam orang-orang, uh, uh, jenisnya yang pertama dia akan memberikan uh, saran, uh, terus next stepnya harus apa uh, itu. Kemudian ada juga orang yang hanya membenarkan ejaannya gitu, cara menulisnya seperti apa. Yang ketiga ada juga orang yang ya udah nggak nggak peduli pokoknya saya kontribusinya ini udah aja saya nggak mau cek tulisan gitu. Nah kalau misalnya gimana nih menyampaikan pendapat yang kritis atau gagasan di jurnal penelitian yang pertama, yaitu tadi kalau misalnya kita mau berpikir kritis ala saintis, oh, at least kita harus punya ilmu minimum ilmu yang dibaca di jurnal yang tadi high impact factor, habis itu kamu juga bisa belajar dari expertnya atau kamu bisa baca-baca textbook gitu. Nah uh, uh, kalau misalnya kamu belum punya basicnya aja, ya itu susah. Nah setelah kamu punya basicnya, kamu bisa ketika ada orang menyampaikan sesuatu, uh, kamu bisa nanya dari hal kecil aja. loh maksudnya apa ya? kok saya kurang jelas gitu. Bukannya kalau misalnya kamu udah punya backgroundnya kamu akan menjelaskan bukannya ini tuh harusnya seperti ini, seperti itu gitu. Atau misalnya kamu mempertanyakan ini sumbernya dari mana gitu, kayak gitu. Nah kalau misalnya di halayak umum, apalagi di internet supaya tidak dibully, itu tergantung. Menurut saya sih tergantung audiensnya. Kalau misalnya ketika hmm, ketika uh, berita ini akan men menyesatkan banyak orang, saya uh, Se sebagai seorang ilmuwan kamu wajib dan kamu tahu ilmunya kamu wajib memberitahukannya yang jelasnya dengan cara yang baik juga itu ada etikanya gitu kayak gitu oke okay, berarti apa namanya berawal dari kata kenapa terus lebih iya. lagi ya. ya jadi lebih ini aja uh, ditanya ini yang kecil, -kecil dulu iya. terus ini ada lagi halo kak saya mau nanya Uh, kakak kan tipe yang tidak overthinking. Terus langkah apa sih yang diambil untuk menghindari itu? Kayaknya tadi udah bahas belum sih ya? Eh, udah sih. Maksudnya okay. aku lebih lebih suka datang ke expert. Kayak <laughs> lebih diskusi, lebih kayak gitulah. Iya, yeah. um, sama orang-orang. Iya, -orang. yeah. karena aku lebih kayak kalau misalnya kita overthinking terus nggak bisa tidur, habis itu nggak 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 enggak, enggak nafsu makan, nanti hmm nggak bisa jalan semuanya hidup aku. Jadi ya uh, lebih baik aku diskusi sama ahlinya, terus uh, bagaimana cara dia berpendapat, kenapa dia berpendapat seperti itu, uh, ya udah. Iya, yeah, daripada stuck di ini, terus tambah over, tambah overthinking lagi deh. Yeah. Ya. Nah, masalahnya ketika kamu datang ke expertnya, kamu pasti punya pikiran, apakah pertanyaan saya ini bodoh ya? Atau saya ini aneh ya? gitu? Itu pasti ada juga. Tapi, ingat bahwa ketika ada orang datang itu pasti uh, ditunjukkan Allah gitu orang orang itu ditunjukkan sama Allah untuk datang ke kita gitu jadi ya sebisa mungkin kita bantu gitu iya yes, sih yes, benar banget kalau misalnya biasanya saya habis uh, kelas tuh habis kelas terus mau nanya kan uh, dari bahasa Jermannya saya nggak tahu tuh terus mau hmm. nanya Duh, ini kayaknya pertanyaannya bodoh banget deh. masa kayak gini aja nggak bisa, tapi ya udahlah tanya aja daripada kita bingung sampai akhir dan nggak tahu jawabannya gitu kan? Iya, dan satu lagi tidak ada pertanyaan yang bodoh dan tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Nah, Benar tuh, tuh teman-teman. Jadi jangan takut buat tanya lah walaupun apa sih menurut kita kayaknya tuh sepele, bodoh gitu. Nah. Oh iya, ada Tanya lagi nih uh, Ada ngasih pesan buat Mahasiswa baru uh, Gitu teh Buat kita Mahasiswa, kita yang mahasiswa baru atau, baru. atau ya, buat Mahasiswa lah hmm. buat Kita yang masih junior-junior ini teh <laughs> Gak ada Udah enjoy aja Ya kalau misalnya harus belajar uh, 24 jam gitu Ya jalani kalau misalnya harus uh, kerja sambil belajar jalani. Karena ya proses itu yang akan membentuk kita di kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai kita apa ya? Karena ter, kita terbiasa dengan yang tidak instan. Jadi kita ketika kita kayak capek itu merupakan sebuah apa? bagian dari Uh, proses belajar tadi gitu jangan sampai kita kehilangan capek itu misalnya gitu ya itu uh, karena ya udah niatnya ibadah aja gitu hmm. tuh. dari kak Wisnu tidak ada tidak ada pertanyaan yang bodoh benar tuh satu ungkapan yang uh, pernah dibilangin dari guru Jermannya hmm. ya sih benar banget jadi teman-teman kalau misalnya ada mau nanya lagi juga boleh loh ini Iya, saya juga punya proses kok pada saat saya malu bertanya, saya saya malu mengemukakan pendapat gitu. Tapi ya itu karena semuanya itu bagian dari belajar. Uh, kalau saya nggak coba jadi saya nggak tahu gitu. Dan uh, alhamdulillahnya lingkungan saya selalu mensupport saya untuk lebih dan lebih gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir kayaknya ini tadi sudah di, ditanyakan ya? Jadi, Kak, ya udah sih, udah. Halo, boleh masuk lagi nggak? Boleh. Uh, kalau boleh tahu, ke Jerman pakai biaya sendiri kah? Atau biaya siswa? Saya uh, uh, dapat biaya siswa dari DLR DAAD. Oke, okay, thank you. Yeah. Jadi, uh, nah itu dia. Jadi, Uh, saya itu hmm, apa ya uh, ada ada kejadian dalam hidup saya di keluarga saya yang mengharuskan saya untuk keluar negeri itu hanya pakai beasiswa, gitu. Jadi ketika ketika waktu SMA pun saya uh, sudah bercita-cita untuk uh, kuliah di Jerman gitu. Tapi ya itu tadi Allah belum mengizinkannya. Gitu. Nah ternyata itu terjadi berarti berapa tahun kemudian oh, 8 tahun kemudian. Teman -teman Jadi teman-teman jangan. Uh, apa -apa jangan 8, tahun. Iya delapan kemudian dengan rencana yang tidak disangka-sangka gitu dengan pokoknya di saat yang tepat lah. ketika Allah uh, sudah uh, apa ya sudah tahu bahwa kita sudah cukup nih ilmunya segalanya. Dan dikasihlah kesempatan itu. Gitu. Hmm, Oke. Okay. Mungkin ini uh, pertanyaan terakhir kali ya Teh. Iya. Yeah. Uh, dari uh, Syaib Muhammad. Uh, bagaimana merubah pola pikir orang tua yang berpendapat bahwa puncak pendidikan menjadi PNS, sedangkan uh, punya mimpi, uh, kita punya mimpi yang berbeda dan ingin berkarya di luar negeri. Berbeda dengan uh, keinginan orang tua biasanya. Um, kalau saya dibesarkan di keluarga yang memang cukup banyak diskusi ya. Uh, jadi uh, orang tua saya itu um, membiasakan untuk uh, berdiskusi dan uh, kalau misalnya kamu sudah mengambil keputusan itu ya kamu harus menjalaninya. Nah, ketika teman-teman mempunyai orang tua yang merasa bahwa puncak pendidik puncak uh, pendidikan itu menjadi PNS uh, sedangkan teman-teman punya mimpi yang lain, berarti disinilah saatnya teman-teman untuk berkomunikasi dengan orang tua teman-teman gitu. Jadi uh, sebenarnya yang missing dari sini dari uh, ketidak apa ya, ketidakselarasan pemikiran itu adalah Komunikasi itu, nah, gimana sih caranya? Komunikasi dengan orang tua, teman-teman, tahu sendiri di di budaya Indonesia, di budaya Islam, bahwa kita harus tetap respect dalam menyampaikan uh, pendapat itu. Kemudian, juga kita sedikit-sedikit kasih tahu nih, kalau misalnya, uh, misalnya dengan PNS uh, itu uh, puncak pendidikannya, tapi teman-teman harus ngasih tahu bahwa sebenarnya puncak pendidikan itu bukan sampai PNS gitu misalnya sampai profesor atau misalnya sampai jadi ilmuwan atau misalnya sampai jadi apa yang teman-teman impikan di suatu saat yang bisa uh, untuk berkontribusi oleh uh, untuk rakyat gitu misalnya untuk dunia gitu. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan itu gitu sama orang tua teman-teman gitu dan menjelaskannya jangan Jangan kompleks, karena dia orang tua. Sesimpel <laughs> so mungkin, gitu sih. Iya, Simpel dan pelan-pelan banget, waduh ini dunia, ada beberapa pertanyaan. Gimana nih? Ada dua sih, Teh. Mau lanjut? <laughs> uh, boleh sih. Oke, okay. Nih, ada satu lagi nih. Mm. Oh, dua lagi deh. <laughs> dua lagi, ya, teman-teman. Ini itu sudah. <laughs> teh bagaimana pendapat Teteh dengan ungkapan tidak ada pertanyaan bodoh? Tapi mostly orang-orang mengucilkan kita karena uh, biasanya kan kita malah terlalu berpikir kritis terus kayak ih ngapain sih kamu tanyanya gitu banget kayak gitu. Ya ya, dulu saya juga pernah kayak gitu. Kalau menurut saya, kalau menurut saya itu sebenarnya teman-teman belum ada di lingkungan yang tepat aja gitu. Berarti cari lingkungan yang lebih baik, ya. Jadi, dan jangan takut apa ya Saya nggak tahu sih, saya selalu berprinsip nggak pernah takut di judge orang, ya. Uh, tapi mungkin lebih ke kalau misalnya orang-orang nggak suka karena kita nanya aja dari statement itu aja ter terdengar lucu gitu. Saya orang-orang nggak suka kita karena kita sering nanya gitu. Nggak tahu sih, kalau menurut saya itu sesuatu yang tidak seharusnya menjadi alasan kamu tidak suka sama seseorang gitu. Kalau misalnya dia mencuri atau misalnya ya bolehlah kamu nggak suka. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka karena dia banyak bertanya, ya gitu aja. Jadi ya take it easy aja lah. Ya udah, oke. Okay. Hmm, terus ini ada satu lagi tentang beasiswa sini deh. <laughs> Agak dari topik, uh, mau tanya, <coughs> apa mahasiswa yang IPK-nya biasa aja hmm. bisa bermimpi ke bi ke luar negeri untuk mendapatkan beasiswa? Jujur, hmm. saya itu waktu kuliah di Kimia ITB, uh, IPK-nya ya biasa-biasa aja lah. Saya bukan anak kum uh, laut atau di atas rata-rata, jadi saya memang merasa saya ini biasa aja gitu tapi saya punya semangat belajar dan daya juang yang tinggi yang mungkin itu gak dimiliki yang lain dan tentunya saya juga punya doa dari ibu saya dan juga teman-teman atau uh, lingkungan support dari lingkungan sekitar saya gitu kenapa saya bisa sampai sini gitu jadi kalau misalnya uh, untuk ke luar negeri yang saya tahu itu IP tuh minimal tiga ke atas ya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu cari beasiswa, gimana caranya sebelum lulus teman-teman harus punya IP-nya seperti itu, gitu. Kayak gitu. Jadi jangan janganlah membatasi, oh karena saya karena orang-orang bilang saya seperti ini saya nggak bisa seperti ini, gitu. Jangan pernah membatasi diri kita sendiri gitu. Ya memang sih pikiran-pikiran itu seperti itu tuh akan terus datang gitu, tapi uh, apa ya? Tapi bahwa ada power yang lebih kuat yang dari kita yaitu semangat dan daya juang yang tinggi gitu yang insyaallah bisa terjadi di waktu yang uh, tepat gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Mila. Mungkin saya ingin menyimpulkan sedikit. Uh, jadi berpikir kritis itu penting ya sangat dibutuhkan uh, di semua aspek kehidupan agar kita dapat menyelesaikan masalah dan memilih uh, sesuatu yang lebih baik dan berpikir kritis ini kalau bisa ya diasah dari uh, dini, sedari dini mungkin. Terus uh, yang pertama mungkin kita bisa uh, untuk berpikir kritis kita kita harus memahami masalahnya uh, terlebih dahulu. Lalu, bertanya pada pakarnya bagaimana kenapa kayak gitu, dan berdiskusi dengan berkepala dingin tentunya, dan uh, respect terhadap uh, masalah dan keputusan kita. Mungkin uh, sebelum kita tutup, kita foto dulu, yuk! Teman-teman, kita uh, buka semua, uh, apa sih kameranya buat berfoto? Eh teman-teman yang belum dibuka kameranya boleh loh. Teman, teman masih banyak layan yang belum buka <SILENCIO> ditungguin. Kayak <silence> uh, apa namanya ada informasi teman-teman kalau bisa uh, follow Instagram kita ya di Dpi, uh, di PPI Dunia. Uh, uh, soalnya banyak banget nih acara-acara nextnya yang lebih seru lagi. Oh, nggak ada ada absensi kak udah semua kah ini kak Rozi nanti yang foto ini ya Siap, bener -bener. Oh, ya. udah semua belum nih belum buka ya udah saya hitung ya satu dua tiga Itu yang pertama ya, yang slide 2, 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak Rozi. Oke, terima kasih banyak teman-teman di... -teman. Uh, demikian atas webinar hari ini Terima kasih Femila bisa sharing Ilmunya dan terima kasih uh, Atas waktunya Semoga Temila lancar S3-nya uh, saya amin. Hany, amin. <laughs> Saya ini dari Perwakilan PPI Dunia Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan Dan mohon undur diri uh, Jangan lupa teman-teman ya untuk follow Instagram PPI Dunia dan dpibk.ppid Untuk acara yang lebih menarik lagi Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kak. Sama. Mantap Hani. Kucek <laughs> kucek. BTW makasih ya Kak Said udah bantu kita hari ini. Ini ya, makasih banyak Kak. Ini langsung dimatikan apa ya, gini? Ya Kak. Halo, Kak. Udah Kak. Dadah, makasih semuanya. Ya.